Baru di area Kebayoran Baru hanya 7 menit aja dari Mall Asta dan juga Pacific Place. Ini dia lokasi yang benar-benar strategis dan juga rumahnya sudah ada lift. Luas tanahnya 350 meter persegi dengan luas bangunan 900 meter persegi. Rumahnya kalian bisa lihat ya, fasadnya ini adalah modern klasik. Selain itu di lantai 1 juga sudah punya area servis beserta garasi yang luas sekali. Langsung kita mulai ya. Jadi untuk masuk ke dalam rumah ada pagar pribadi teman-teman, pastinya supaya kalian punya privacy yang cukup ya. Dan ini adalah area carportnya. Carportnya ini muat untuk satu mobil. Di sebelah kanan masih ada area taman. Dan sebetulnya kita bisa masuk melalui tangga, yaitu ini langsung menuju ke pintu utama. Tapi aku pilih kita masuk dari lantai yang pertama dulu. Yuk ikutin aku. Sekarang kita sedang berada di area garasi teman-teman. Jadi ini pintu garasinya, bahkan sebenarnya muat banyak mobil ya, nanti kita ke sana. Tapi sisi sebelah kanan ini adalah area servis. Ada dua kamar tidur ART beserta ada kamar mandinya teman-teman. Ini masih ada ruangan juga, bisa digunakan sebagai area untuk setrika pakaian. Yuk sekarang ikutin aku, kita jelajahi satu persatu. Jadi di sebelah kanan ini adalah pos security. Kalau punya nanti satpam sendiri bisa istirahatnya di sebelah sini. Tangga ini adalah tangga servis, bisa tembus langsung ke area dapur basah. Dan juga di belakang aku masih ada satu kamar. Kamar tidur ini bisa digunakan sebagai kamar tidur ART juga teman-teman. Nah di belakang aku kalian bisa lihat ya, di sini sudah ada dua mobil besar. Ini nggak include pastinya teman-teman ya. Artinya kalian bisa simulasikan di sini mungkin bisa sampai dengan 4 mobil ditambah dengan satu area carport. Yuk ikutin aku lagi. Nah ini sebelah kiri ini adalah area lift dan juga tangga oleh si pemilik rumah, kalau pulang bisa lewat sini. Di belakang aku masih ada satu kamar, itu adalah area gudang teman-teman. Jadi gudangnya cukup besar, di sini pun kalian bisa tempatkan misalnya meja makan, TV, supaya apa? Supaya si security, asisten rumah tangga pastinya bakalan betah tinggal di rumah ini ya. Oke, sekarang kita bakalan masuk dari tangga utama aja ya, supaya teman-teman bisa ngebayangin layoutnya. Asik banget ya teman-teman kalau punya rumah modern klasik kayak gini. Begitu masuk, teman-teman harus ngelewatin tangga seperti ini, jadi berasa megah sekali. Lalu di sebelah kirinya sudah ada taman. Tamannya cukup besar teman-teman. Yuk sekarang kita langsung masuk lewat pintu utama. Nih teman-teman lihat ya, pintunya untuk klasik pasti beda. Jadi ini nggak bentuknya persegi lagi teman-teman, ataupun persegi panjang. Di atasnya pasti ada setengah lingkaran. Di sebelah kanan ini adalah tangga yang ada di area lantai satu tadi. Jadi persis di sebelah liftnya. Kalau pemilik rumah biasanya jarang banget lewat pintu utama, pastinya sering banget lewat tangga yang ini. Oke, ini adalah area foyer tadi teman-teman. Foyer beda sama area ruang tamu khusus untuk rumah ini. Jadi ini adalah area ruang tamunya.
cukup besar, cukup lebar, kalian bisa tempatkan kursi, lalu coffee table juga bisa. Yang pasti area tamunya ini private banget, nggak bisa ngelihat ke dalam rumah. Di sini sudah ada jendela dua, teman-teman. Ini bahannya stainless, jadi kalau ditutup ini soundproof juga. Lalu di sebelah kiri aku ini sudah ada satu wastafel beserta ada area powder khusus untuk tamu. Sekarang kita lihat area livingnya yuk. Teman-teman, ini adalah area liftnya. Jadi semuanya sudah dibingkai dengan marmer juga. Pastinya rumah ini nyaman dan juga benar-benar bagus banget untuk orang tua. Sebelum kita ke living room, ada satu pintu nih. Yuk kita lihat ya. Wah, ini adalah pintu menuju ke area dapur basah. Dapur basahnya ada di lantai 2, supaya apa? Si pemilik rumah nggak perlu repot sampai turun ke lantai 1. Jadi bisa masak di sini. Pintu ini adalah pintu menuju ke tangga area servis ya. Yuk sekarang kita lihat area selanjutnya. Wow teman-teman, nih lihat ya, ini adalah contoh rumah idaman. Kenapa? Karena layoutnya simple aja, tapi ngeplong dan juga sudah punya high ceiling di atas aku. Ini adalah area living room, jadi TV-nya atau backdrop-nya ada di sebelah sini. Kalau kepengen mewah bisa dibikin tinggi sekali sampai ke atas. Jangan lupa ditambahin chandelier di tengah-tengah. Di sini adalah tempat sofanya, teman-teman. Lalu di sebelah kanan aku ini adalah tempat khusus untuk dapur kering. Jadi dapur kering, island, kalian bisa letakkan di sini. Meja makan pastinya ini muat ya untuk berapapun teman-teman mau pakai. Misalnya mau pakai yang 8 ataupun 10, ini pasti masih bisa banget. Nah sekarang pastinya teman-teman udah ngelirik nih dari tadi, kepengen lihat area swimming poolnya. Kita lihat yuk. Wow, ini dia area swimming poolnya teman-teman. Jadi selain sudah lebarnya benar-benar proper, di sini sudah dikelilingi dengan tembok yang benar-benar tinggi. Supaya apa? Supaya si tetangga nggak ada yang bisa ngelihat kita kalau lagi berenang. Yuk sekarang kita lihat kamar tidur utamanya. Wow, kamar tidur utamanya nih teman-teman. Ini hampir setengah rumah ya. Jadi kamar tidurnya kok malah yang utama di lantai 2? Biasanya kan di lantai 3. That's why aku bilang rumah ini nyaman banget untuk orang tua. Selain itu juga sudah ada liftnya. Nah, di sini adalah tempat tidur. Jadi di sini posisi ranjangnya. Lalu di sebelah sana adalah posisi tempat TV-nya. Kalian bisa punya view langsung ke area swimming pool. Tiap pagi bangun buka gorden langsung ngedengerin gemercik air, pastinya relaxing banget ya. Oke, sekarang kita lihat area selanjutnya. Jadi kamar tidur utama pastinya sudah punya area walk-in closet tersendiri beserta kamar mandi. Sebelum ke kamar mandi, kita lihat dulu area walk-in closet. Walk-in closetnya sebelah sini teman-teman ya. Ini bisa bentuknya huruf L. Lalu karena dinding sebelah sini ini cukup panjang, kalian bisa tambahin lagi untuk wardrobe kalian. Di sini sudah dikasih jendela, karena rumahnya orientasinya ke timur. Jadi kalau pagi ini pastinya sinar matahari sudah membanjiri area ini. Jadi benar-benar sehat dan seger ya. Sekarang kita lihat kamar mandi utamanya. Wow, untuk kamar mandi utama teman-teman, begitu masuk langsung ketemu dengan kloset. Sebelah kirinya sudah ada wastafel, his and her sudah ada. Lalu di sini sudah ada bathtubnya. Dan di sebelah kiri aku sudah ada showernya. Untuk area showernya sendiri ini cukup besar karena memang memanjang. Masih ada jendela, jendelanya langsung menghadap ke depan rumah. Yuk, siapa yang penasaran kayak apa lantai tiganya? Ikutin aku ya. Hampir lupa nih teman-teman ya, untuk lantainya semuanya marmer slab dari lantai keduanya tadi. Lalu di sebelah kiri aku ini sudah ada balkon, balkonnya menghadap ke depan rumah. Dan ini adalah posisi area servisnya, persis di sebelah kanan. Jadi walaupun 3 lantai nggak usah khawatir capek ataupun naik turunnya itu loh males banget deh. Oke, makanya sudah dikasih lift dan pinggirnya semuanya sudah dibungkus dengan marmer juga seperti di lantai 2. Di sini sudah ada 3 kamar tidur anak, kita lihat dulu yuk.
Oke, untuk kamar tidurnya simple banget teman-teman. Di sini untuk layoutnya pastinya ranjang ataupun tempat tidur berada di sebelah sini. Lalu di sini kalian bisa pasang TV karena colokannya sudah ada. Untuk area wardrobe-nya ada di sebelah sini beserta meja rias ataupun meja belajar. Yang pasti kamar tidur ini menghadap ke depan rumah, jadi sudah punya area balkon. Tidak terlalu besar tapi lumayan untuk mendapatkan sirkulasi udara. Yuk sekarang kita lihat kamar mandinya. Wow, untuk kamar mandinya nih teman-teman, simple aja. Begitu masuk langsung ketemu dengan area wastafel. Di sebelah sana sudah ada kloset dan untuk area showernya sudah terpisah. Sudah ada jalur untuk air panas dan air dingin, tapi showernya belum dipasang. Nanti aku confirm ya teman-teman. Yuk sekarang kita lihat ruangan selanjutnya. Sebelum kita ngelihat kamar tidur anak yang lain, teman-teman penasaran gak sih ini ruangan apa? Jadi karena sudah ada high ceiling tadi dari area ruang keluarganya, kita bisa punya pemandangan yang super plong kayak gini. Selain itu, dengan pencahayaan yang banyak banget masuk ke rumah ini, kalian gak perlu nyalain lampu ya. Nih, teman-teman ini untuk railingnya tinggi banget. Lihat ya, jadi aman buat anak-anak pastinya. Tinggal kurang apa? Tinggal kurang chandeliernya aja kalian bisa pasang di sebelah sana. Ini adalah area ruang keluarga kedua teman-teman. So buat anak-anak kumpul bisa di area ini, nggak harus turun ke bawah. Dan masih ada satu pintu, pintu ini adalah pintu servis. Jadi kalau ART bisa lewat pintu ini aja. Sekarang kita lihat dulu ada area balkon di belakang rumah. So, ini adalah area balkonnya teman-teman. Panjang tapi memang nggak terlalu lebar, jadi nggak perlu pasang kursi ataupun meja lagi. Teman-teman bisa santai di sini sambil menikmati pemandangan yaitu swimming pool. Dan kalau kita bisa lihat di sini nggak langsung berhadapan dengan tetangga, jadi privasinya bagus banget ya. Di belakang masih ada balkon lagi, itu adalah dari kamar anak. Penasaran? Kita ke sana yuk. Kamar tidur anaknya berada persis seberangan nih teman-teman. Kita lihat dulu yang pertama ya. Oke, ini adalah kamar tidur anak yang kedua teman-teman, tapi bersebelahan dengan yang ketiga, ukurannya sama besar. Dan di sini sudah ada balkon, balkonnya itu menghadap ke area pool tadi teman-teman. Simple banget layoutnya, jadi di sini bisa diletakkan tempat tidur, lalu untuk TV-nya ada di sebelah sana. Kalian bisa letakkan wardrobe di belakang pintu dan juga di area sebelah sini. Yang pasti untuk kamar mandinya, dua kamar tidur anak ini punya satu kamar mandi aja. Kita lihat yuk. Wow, ini dia simple teman-teman ya. Di sebelah kanan sudah ada area shower, batasnya sudah pakai glass screen, lalu sudah ada klosetnya. Dan di sebelah kiri aku ini sudah ada wastafel, wastafelnya satu aja. Ini connecting, jadi langsung tembus ke area kamar tidur anak yang ketiga. Nah, ini kamar tidur anaknya. Menurut aku ukurannya dari tiga kamar tidur anak ini semuanya hampir sama besar. Jadi nggak perlu bingung lagi ngebaginya ya. Di situ adalah letak untuk ranjang, di sini adalah letak TV-nya, untuk lemarinya bisa ada di sebelah sini. Setiap kamar tidur anak juga sudah dilengkapi dengan balkonnya. Banget ya pastinya kalau punya rumah dengan private pool dan juga sudah dilengkapi dengan tembok setinggi ini, sehingga kalau lagi berenang pastinya privasi kita terjaga. Dan buat kalian yang sedang memasarkan properti, kepengen dibantu oleh Devi atau kepengen janjian untuk survei rumah ini, bisa langsung hubungin Devi di nomor yang ini ya. Oh ya, rumah ini dipasarkan dengan harga 42 miliar masih nego. Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram aku serta akun TikTok aku, karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you in next video.